Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini teman-teman, satu ekor sapi paling jumbo di tempatnya Mas Akbar ini akan coba untuk dikeluarkan. Sapi limosin dengan bobot 1 ton up, lebihnya lumayan banyak ini. Di kemungkinan besok Idul Kurban bisa jadi ini sudah satu-satu. Jos, karena penimbangan terakhir dengan apa posisi perut biasa ya Mas Akbar? Iya. Atau bagaimana? Pagi hari sudah 1,6. 1,06. 1 ton 66 kilo. 1 ton 66 kilo. Keren. Kita coba lihat ini. Mantap. Siap kurban dan mantap sekali teman-teman. Kita review lebih lanjut di luar. Kita ditemani teman-teman dari YouTuber, ada Mas Aldi, Mas Slamet tadi kabur, ya, Mas Rifan, ada Bang Riki. Jangan lupa pesan kalau bisa filmmu. Oh siap, kalau mau pesan meteran bisa hubungi saya. Seketan juga jangan lupa. Belanting apa ya? Ini jinak apa enggak Mas? Gimana? Jinak apa enggak sapinya? Lumayan Mas, cuma masih mau lari-lari. Kayaknya kalau dilihat sekilas agak kalem ya. Kalem. Mas Akbar menyediakan sapi-sapi jumbo dan ekonomisan bagi teman-teman yang masih butuh sapi kurban. Dan terakhir saya ke tempat Mas Akbar ini sekitar 2 minggu yang lalu teman-teman. Di tempat ini juga sudah ada yang 1 ton namun langsung laku terjual. Dan ini masuk lagi 1 ton. Ini mudah-mudahan juga bisa langsung laku terjual ya. Karena barang baru, masih hangat ini. Baru berapa hari masuk ke kandang ini Mas Akbar? 4 hari ya, Mas. 4 hari. Wah, mantap ini. Dapat dari petani langsung ini, teman-teman. Mbah Petro. Mbah Petro. Mbah Petro keluar kandang. Wih. Petro kurang, ternyata kurang panjang ini. Bentar ya Mas. Ini kayaknya juga agak ngeri karena keluhnya kurang dapat ya Mas Akbar. Mbak Petro masih enggan keluar kandang. Kita coba lihat teman-teman. Ini masih persiapan. Wih. Hati-hati. Pelan. Sempat kepleset barusan. Ini agak miring Mas, panas Mas. Kalem. Mbah Petro keluar kandang. Boleh, panjang sekali ini dari bodinya teman-teman. Keren sekali. Ini kita coba lihat di sebelah sini ya. Wah, mantap ini. Sapi paling jumbo di Akbar Farm. Wah, mantap ini. Ini kalau dibandingkan yang tahun kemarin besar mana Mas Akbar? Tinggi-tinggi ini Mas. Besar ya besar ini. Mungkin yang lebarnya ya. Lebarnya lebar. Jos teman-teman. Kita mati dari belakang. Wih, bodinya juga mantap ini. Ini tinggi saya serat. Tapi 1 ton sekarang akhir-akhir ini diburu Mas. Langka ya. Masih hangat. Ini adalah pengaruhnya dengan harga nggak Mas? Ya tetap ada Mas. Karena ini kan
mendekati hari raya kurban juga kan. Kalau tahun kemarin ini di kisaran 70 lebih ya, kalau sekarang mungkin wah lonjaknya jauh ya. Bedanya jauh. Kemarin ya betul. Lain karena stoknya menipis, kemudian momen Idul Kurban seperti ini banyak sekali dicari. Iya. Ada yang bilang gini mas, tahun kemarin jual itu harga saat ini kulakannya mas. Nah, apakah benar mas? Emang benar ya. Mas. Betul. Memang itu jauh dari tempat kami. Cuman misalnya Jakarta ya mas ya, itu kan di kami juga udah beberapa sapi yang laku ke Jakarta itu mas. Jadi nanti bisa dibarangkan dan ongkirnya itu di kisaran cuma 1 juta. Bareng-bareng lebih hemat ya. Iya. Kalau anakan sendiri ya, itu sehat apinya. Kalau jalannya kontrak-kontruk itu malah justru sapinya nggak sehat ya. Kalau sapinya lari itu sehat, menandakan sapinya sehat. Titipan terakhir di mana mas? Waktu kita ambil mas. Ada ya titipan? Ada. Biasanya kan banyak yang tanya ini satu ton, tontonan. Iya. Estimasi ya. Estimasi. Tontonan ya. Tontonan jadi nih. Banyak. Hati-hati loh mas, ini banyak yang di petak seribu kurban. Beli sapi tapi bilangnya 1 ton. Tapi enggak 1 ton ya, Bro ya. Jadinya apa, Bro? Jadinya tontonan. Ya. Kalau ini real, kalau teman-teman beli sapi 1 ton, sebaiknya minta video penimbangan. Real ya. Jangan sampai ngakunya 900 tapi ngaku 1 ton. Ya. Kalau beli kaos bisa. Beli kaos bisa. Ini 100 ribu aja. Nah, tapi ya, jalan-jalan ya. Yo, silakan, Pak Kareng. Pak Kareng. Iya, Pak Kareng. Waduh. Yo, Nun. Ya ini. Metro ini akan jalan-jalan. Panjang ya, Mas ya? Panjang. Dari belakang. Ini secara jalan juga masih aman teman-teman, dan insya Allah sapinya juga sehat, siap digunakan untuk hewan kurban. Jos ini. Kalau dari puelnya sendiri gimana Mas Akbar? Ini sudah 3 pasang. Mas. 3 pasang. Ya. Jadi siap untuk kurban. Keren ya. Dari syarat sudah memenuhi untuk puelnya. Jos ya. Mantap. Keren teman-teman. Underdeal komplit ini. Jadi di bagian telur teman-teman ini 2, jadi tidak sanglir, aman. Kaki-kaki juga ada 4. Pajaknya nggak telat ya mana? Gimana? Pajaknya nggak telat ya? Aman terkendali. Keren ini. Si Mbah Petro. Keren. Ini dari kepala, dan ini ada tanduknya teman-teman, jadi tidak dugul ini karena beberapa orang lebih cenderung milih yang bertanduk untuk ya, sapi yang beberapa sebagai hewan kurban. Ini bertanduk. Harus bertanduk. Namun sebenarnya kalau semuanya normal. Mantap ini. Oke ya, kita geser lagi ke depan. Oke teman-teman, aman jalannya. Waduh. Masih diras, masih pengen lari tapi... Ini yang narik ini full tariknya. Full tenaga. Kalau enggak ditarik full ini bisa lari ini. Waduh. Kendori Mas, kendori Mas, kendori. Kendori Mas. Kendori Mas. Woi 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 woi. Woi woi. Kalem. Kalem Mbak Petro. Kalem. Mbak Petro. Kendori Mas, kendori Mas, kendori Mas. Kendori Mas. Nawur belum lah. Satu tahun ini dia Mbak Petro sehat, masih keren. Dengan hari-hari bisa tembus 1,1 ya. Insya Allah Mas Wan, ini kan juga penimbangan kemarin pagi hari belum makan. Iya. Masih ada kurang lebih 1 bulanan ya Mas. Iya, masih 1 bulan. Keren ya. Mantap. Sapinya juga sehat. Dan insya Allah menu pakan di Mas Akbar ini sudah maksimal kalau menurut saya ini, karena ada ampas tahu. Kalau sapi jumbo kan harus ibaratnya Mas Irfan, kalau ampas tahu.
Kalau enggak dikasih. Jeruan juga di sini melimpah ini, Mas. Melimpah, Mas. Kebun banyak, jerami juga ada. Harga dan untuk sapi ini kan pengen olahraga. Nah, listrik ya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Monggo nanti barangkali ada yang tertarik, baik untuk sapi jumbo maupun sapi kelas ekonomis, ini bisa langsung menghubungi Mas Akbar. Nanti saya cantumkan nomor beliau di deskripsi video ini. Keren. Waduh. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.